Halo semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game kita 5 modnya, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Big Gempa nih. Soalnya hari ini kita bakalan mencari keberadaan Upin Ipin ya. Kita itu bakalan menyelamatkan mereka berdua dari cengkraman Genjutsu. Oh iya, di sini juga tuh ada Pak Jiraiya sama Kakashi ya. Yuk Pak, kita sekarang mencari Upin Ipin, Pak. Ini ngomong-ngomong ada yang belum hadir, Naruto sama Boy Petir. Iya ya. Boy Gempa tahu keberadaan mereka berdua? Gak tahu, Pak. Oh, gak tahu ya? Iya, aku juga gak tahu. Ya udah kalau gitu tolong ya Boy Gempa carikan mereka berdua dan suruh ke sini. Oke, Pak. Siap, Pak. Waduh, di mana ya mereka berdua padahal kita itu mau ini loh. Mau mencari keberadaan Upin Ipin. Boy Petir, kenapa gua malah naik kursi sih? Boy Petir. Kan Naruto, Boy Petir. Mana ya? Sebelumnya ada di sini. Sekarang kemana ya? Boy Petir, kan Naruto. Aduh, di mana sih? Nah, di sini ada kan Naruto. Waduh, kak. Kan Naruto, lagi ngapain sih? Aku lagi nyuci helikopter kesayangan aku nih. Oh, lagi nyuci. Iya, ngomong-ngomong ada apa ya? Itu kak, kita itu harus kumpul loh kak. Harus kumpul? Emang ada apa Boy Gempa? Ini kan hari ini kita bakalan mencari Upin Ipin kak. Oh iya ya, kan kita hari ini mau cari Upin Ipin. Bentar lagi ya, ini bentar lagi juga selesai. Iya. Oh iya, kakak tahu gak Boy Petir di mana? Oh Boy Petir ya, katanya dia mau loncat di air terjun. Ah, yang benar? Iya benar. Mana? Itu tuh di sana. Tuh gak ada kak. Ya beneran ada di sana, kalau gak percaya silakan aja ke sana tuh. Ya udah deh. Oke teman, sekarang Boy Gempa mau ke sana ya buat melihat Boy Petir, katanya dia mau loncat ya. Di mana ya? Boy Petir. Woi. Boy Petir. Boy Petir. Oh, tuh ada di sana ya. Waduh, Boy Petir katanya mau loncat. Oke. Boy Gempa bakalan lihat ya, bakalan lihat itu Boy Petir loncat. Tuh, di sana ada Boy Petir. Gimana ya? Loncat enggak ya? Kok dia kayak ketakutan deh. Tuh lihat tuh. Boy Petir, kamu takut? Iya nih, aku takut. Oh, padahal ya ini mudah kok. Mudah ya? Ya. Tapi aku takut loh, tinggi tuh. Lihat tuh. Jangan takut, ayolah, loncatlah. Apalagi itu pakai itu loh pelampung. Iya, tapi masih takut. Iya, tinggal loncat. Boy Gempa bisa contohin enggak? Contohin. Iya, tolong contohinnya. Masa harus nyontohin sih? Iya, contohinnya. Gini aja deh, mending kita bareng-bareng. Mau enggak? Loncatnya bareng-bareng nih. Iya, bareng-bareng. Tapi takut loh. Tinggi banget. Pokoknya kamu ikutin Boy Gempa ya. Kalau loncat sakit gak? Ya gak bakalan sakit kok. Oh gak sakit, ya udah yuk. Yuk sini yuk, kita ambil ancang-ancang sini. Gimana? Kita ambil ancang-ancang di sini. Sini ya. Terus kita lari ya. Iya. Yuk sini yuk. Oke, lari-lari woi. Iya. Lari yang cepat lari. Ya. Ayo sini. Terus loncat. Waduh. Telat loncat. Waduh, kena batu. Dua kali loh. Boy Gempa tuh kena batu. Boy Petir enggak ya? Mana sih Boy Petir? Barusan ada loh. Oh itu tuh ada tuh, Boy Petir ya ada. Waduh, gimana Boy Petir? Boy Gempa, kamu di mana? Boy Petir sini, woi, aku di sini. Oh di sini. Gimana ya? Boy Petir? Lagi lah. Lagi. Iya lagi, soalnya seru. Ini dulu, kita harus kumpul. Kumpul. Iya sama Pak Jiraiya. Satu kali loncatan lagi deh, nanti kita. Oh kumpul. Pengen satu kali lagi? Iya. Yaudah deh, yaudah yuk, sini. Waduh, Boy Petir ketagihan ya? Iya, soalnya seru. Padahal tadi ketakutan, sekarang ketagihan, yaudah deh. Oke, sebelum kumpul. Kita loncat satu kali lagi. Ayo sini yuk, cepetan woi. Sini. Iya, aku nyamperin kok. Mantap ya? Iya loh, mantap. Ya yuk, makanya kita loncat lagi nih. Oke, sekarang kita bakalan loncat lagi ya. Dari sana. Woi, Petir ketagihan loh. Ketagihan loncat dari atas. Ayo sini, Boy Petir. Iya, Boy Gempa ya. Tadi enak ya, Boy Petir itu langsung ke air. Sedangkan Boy Gempa itu ini loh kena batu ya. Aduh. Dua kali kena batu. Oke. Nah. Oh, ancang-ancangnya dari sini deh. Boy Petir, sini. Iya, nih aku ke sana dari situ. Ya, dari sini aja nih. Ya yuk. Oke, teman, sekarang kita bakalan loncat untuk kedua kalinya. Ya, sini. Iya. 1 2 3. Nah, kalau sekarang kan aduh sakit ini. Aduh. Kena batu. Aduh. Mana sih Boy Petir? Boy Petir, ayo sini. Sini, Boy Petir, sini. Gimana? Sakit loh. Udah ya? Iya, udahan lah. Ya, soalnya kita disuruh kumpul dulu yuk. Sini yuk. Oke teman, sekarang kita bakalan kumpul. Ayo sini yuk. Iya. Oke, itu ada rusa. Lewat sini. Oke, lewat sini nih. Oke, kita disuruh kumpul. Waduh. Oke.
Aduh. Kok loncatnya barusan tinggi ya? Eh ini gimana sih? Loncat aja tuh. Ayo boy petir sini boy petir. Sini. Sini yuk boy petir. Ya, boy gempa. Oke teman, sekarang kita bakalan ke sana ya. Eh, kan Naruto ada gak? Oh, gak ada ya. Berarti udah masuk ke dalam. Ayo sini. Ya, boy gempa ya. Oke, kita bakalan ke sana. Ayo sini. Kita ditungguin ya. Ya tuh, kita ditungguin tuh sama oh, tuh bener tuh ada Naruto ya. Ya tuh, di sana ada Naruto. Pak, ini Pak ada Pak, boy petir Pak. Ya nih Pak, aku di sini Pak. Oh, ada ya. Itu ya, kenapa pelampungnya dibawa? Simpan dulu. Oh, iya, tuh, Pak, iya. Simpan dulu woi. Itu tuh. Di mana sih? Di mana? Ini simpan di mana nih? Di kamar Kakak aja itu simpannya. Oh, tuh, katanya di kamar Naruto. Di mana ya. Di sini? Oh, bukan ya? Di sini woi, kamar Naruto sini. Di mana sih, boy gempa? Boy petir sini. Oke. Okay. Nah, pelampungnya katanya simpan di sini nih. Di mana sih di sini? Sini-sini woi woi. Ke mana woi? Nah, sini-sini simpan aja nah di sini. Ya nih aku simpan di sini. Yuk sini yuk boy petir. Kumpul lagi nih. Ya, kita kumpul lagi nih. Ya, yuk kita kumpul. Oke, sekarang kita bakalan kumpul lagi. Nih Pak, kita kumpul Pak. Ayo berbaris dengan rapi. Oh, iya Pak. Eh sini. Katanya berbaris harus berbaris sini. Oke, ini semuanya udah kumpul ya. Ya, ya Pak, udah kumpul Pak. Nah, untuk pencarian kali ini kita lakukan bersama-sama aja ya. Ya Pak, siapa? Oh iya, Naruto sama Boy Gempa pas terakhir lihat Upin Ipin di mana? Pas kita terakhir lihat Upin Ipin dan sempat bertarung itu di hulu sungai ya, Boy Gempa ya? Ya Pak, di hulu sungai Pak. Ya, tapi aku nggak tahu hulu sungainya hulu sungai yang mana. Oh, aku tahu Pak, di mana Pak tepatnya Pak? Oke, kalau gitu berarti nanti Boy Gempa tuntun kita ya ke tempat lokasi itu. Apa siapa? Nanti aku tuntun, Pak. Dan jangan lupa kita langsung saja mengaktifkan kekuatan kita dari sini. Ya, Pak. Siapa? Oke, sekarang kita berkumpul di luar untuk mengaktifkan kekuatan kita. Ya, Pak. Siapa? 1 jam kemudian. Oke, teman, sekarang semuanya ada di luar dan udah mengaktifkan kekuatannya. Dan juga di sini Boy Gempa bakalan nunjukin lokasinya. Ayo sini, Pak. Oke, sekarang kita lewat sini. Mana sih? Oh, ada ya. Semuanya ada. Oke, lewat sini. Waduh, di sini Boy Gempa ya. Larinya yang paling lambat. Nah, mulai nih. Mulai cepat ya. Oke, ke sini kalau enggak salah ya. Pokoknya itu malah nabrak pohon. Pokoknya itu lokasinya ada dekat ini loh. Kasino. Waduh, itu siapa loh? Barusan loncat tinggi ya. Tinggi banget kayaknya yang tadi itu Pak Jiraya deh. Oke, ke arah situ ya. Woi, semuanya sini. Ya, Naruto ya. Ada berarti tinggal Pak Jiraya ya? Ya tinggal Pak Jiraya nih, di mana ya? Pak Jiraya, woi. Pak Jiraya, ada ya? Aku di sini, Boy Gempa. Pak Jiraya. Oke, sekarang kita lanjutin perjalanannya. Set, loncat. Nah, mantap. Oke, lewat sini. Waduh. Nah, di sini ada rumah Kak Ros. Bentar dulu ke sini deh. Itu kenapa lagi Kakashi? Kak Ros. Karos. Wah, kayaknya Karos belum pulang ya. Udah deh, kita lanjutin lagi. Ayo Pak, sini Pak. Malah nyangkut lagi. Ayo sini semuanya sini. Oke teman, sekarang kita bakalan lanjutin lagi ya perjalanannya ke arah sini. Waduh, itu kan Naruto. Cepet banget. Oke, lewat sini. Oke. Lewat sini, loncat lagi. Waduh, ya. Terlalu tinggi. Oke, mana sih yang lain? Oke, ada nih, Boy Petir ada. Terus Naruto. Ya mana ya Naruto, lambat banget. Mana sih? Nah, itu tuh ada tuh Naruto. Bukan dong. Ini Pak Jiraiya sama Kakashi. Ini aku di belakang nih. Oh, ada ya? Ya, ada nih. Yuk, kita lanjutin lagi. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke sini. Oke. Bentar lagi kita sampai nih. Loncat. Nah, mantap. Aduh. Kelebihan. Ini gimana sih? Nah, mantap. Oke. Okay. Sini Naruto. Mana ya? Naruto itu. Oh iya, lupa ya. Di sini gua Boy Petir memakai kekuatan flash dulu ya. Di sini warna kuning tuh. Warna kuning, Naruto warna oranye, Pak Jiraiya warna merah, Kakashi warna biru. Tapi ngomong-ngomong mereka berdua mana ya? Nah, itu tuh. Oke, okay, baru nyampe nih. Mereka dari tadi bolak-balik. Oke, okay. Kalau nggak salah itu sekitaran sini deh. Iya. Di mana sih? Di mana ya? Di mana sih? Ke sini deh. Oke, coba ke sini. Pokoknya agak terlalu jauh. Mana ya? Sungai. Mana sih? Oh, itu ada tuh. Udah ya. Boy Petir di bawah. Di mana sih? Agak lupa nih.
jalannya. Oke, coba ingat-ingat lagi ya. Bukan di sini dong. Oh, di sini nih. Mana sih? Semuanya sini, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Woi, sini woi, kumpul, kumpul, kumpul. Sini nih. Oke, loncat ke sini. Nah, di sini nih. Waduh, mereka padahal larinya cepat ya, tapi nah ini ada kan Naruto, terus di sana tuh. Tuh, waduh, mereka dari tadi mondar-mandir loh. Udah deh. Gue jumpa bakalan nunggu di sini aja ya. Oke, gue jumpa nunggu di sini. Waduh. Nyangkut. Nah. Oh iya, yang ini ya. Ya, Kak. Waduh. Pak Jiraya nabrak ya. Oke, berarti tinggal nunggu siapa nih? Tinggal nunggu Kakashi. Oh iya, Dani. Woi, Gempa, beneran di sini tempatnya? Iya, Pak, benar, Pak. Di sini, Pak, lokasinya, Pak. Kalau enggak percaya tanya aja ke Naruto. Iya, Pak, benar, Pak. Di sini, Pak, lokasinya, Pak. Berarti kediaman mereka enggak terlalu jauh dari sini. Oke, kalau gitu, Naruto, Kakashi, kita lakukan jurus penggabungan cakra untuk mencari keberadaan Upin Ipin. Jurus penggabungan cakra, Pak? Wah, kalau kayak gitu nanti cakra kita bisa-bisa habis, Pak, sebelum kita bertarung, Pak. Ya gak apa-apa, yang penting kita tahu lokasi mereka saat ini. Ayo kalian berdua sini ikutin saya. Terus Boy Gempa sama Boy Petir diam aja di sini. Pokoknya kalian lindungin kita ya. Iya, siapa? Ayo sini, Naruto, Kakashi ikutin saya sini sini. Kita lakukan penggabungan cakra di sini aja. Di situ ya, Pak? Iya, di sini aja. Ya sini. Kalian udah siap kan untuk penggabungan cakra? Iya, Pak, aku siap, Pak. Itachi, apakah kamu merasakan ada cakra yang sangat besar? Ya, tentu saja aku merasakan ada cakra yang sangat besar. Madara, apakah kamu merasakan juga cakra ini? Ya, tentu saja aku bisa merasakan dengan jelas cakra yang besar ini. Kalian tunggu di sini, biar aku yang menanganinya.